diriwayatkan oleh salah seorang sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu merujuk kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana matan hadis ini berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sayusibu ummati da'ul umam faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asharu wal-bataru wat-takasuru wat-tanajushu fid dunya wat-tabaghudu wat-tahasudu hatta yakunal baghi rawahu Imam Al-Hakim. Daripada sahabat besar yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, moga-moga Allah sentiasa memberi kelebihan dan meredai sahabat yang bernama Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah pernah mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sayusibu ummati da'ul umam, sesungguhnya umatku lebih merujuk kepada peristiwa yang akan datang, umat-umat Nabi Muhammad yang hampir dengan akhir zaman, mereka akan ditimpa dengan penyakit umat-umat terdahulu. Ini adalah suatu pesanan daripada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang mana perlu diberi perhatian oleh kita, terutama umatnya yang berada pada amban akhir zaman, bahawa kita semua akan diuji, kita semua akan dibala, kita semua akan ditimpa dengan penyakit-penyakit yang pernah hinggap, penyakit-penyakit yang pernah membara kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di antara sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma da'ul umam? Wahai Rasulullah, apakah yang dikatakan sebagai penyakit-penyakit umat terdahulu? Kalau nak disenaraikan dan digabungkan dengan hadis-hadis yang lain, memang banyak jumlah dia, memang banyak bilangan dia hadis-hadis Nabi yang memperkatakan dan mempericikan tentang penyakit-penyakit akhir zaman. Tetapi menerusi hadis ini, Rasulullah mengkhususkan dengan 6 jenis penyakit. Apa kata Nabi? Yang pertama ialah al-asyaru. Maksud al-asyaru ialah sejenis penyakit hari ini, budaya yang terlalu suka berseronok. Budaya suka berseronok. Jadi adakah perkara tersebut sudah berlaku ataupun hinggap kepada umat dia di akhir zaman ataupun belum lagi berlaku, mengenai budaya suka-suka, mengenai budaya berseronok-berseronok. Itu maksud al-asyaru. Manakala yang kedua wal-bataru. Wal-bataru ialah merujuk kepada budaya bermewah-mewahan. Budaya bermewah-mewahan. Adakah umat Islam di akhir zaman ini kita lihat kehidupan mereka sudah banyak berubah? Adakah lebih kepada bermewah-mewahan atau masih ada lagi mempunyai sifat-sifat kesederhanaan di dalam aturan agama? Yang ketiga ialah at-takasuru. At-takasuru merujuk kepada mereka ini suka menimbunkan harta-harta. Mereka suka kumpul harta-harta dan mereka menjadikan diri mereka ini terhalang daripada mengeluarkan harta-harta tadi daripada unsur-unsur kewajipan yang ditetapkan dalam agama. Akibat terlampau suka mengumpulkan harta, ada di kalangan umatnya yang menafikan dirinya daripada membayar zakat. Kerana terlampau suka mengumpulkan harta, ada yang tidak mahu mengeluarkannya dalam bentuk sedekah, ada yang tidak mahu mengeluarkannya dalam bentuk infak,
ada yang tak mahu menyalurkannya kepada mereka-mereka yang benar-benar memerlukan daripada kalangan golongan fakir dan miskin. Itu yang ketiga. Manakala yang keempat ialah at-tanajushu fid dunya. Yang ini di antara satu elemen yang cukup bahaya, bila mana kamu akan melakukan pembohongan, kamu akan melakukan penipuan, kamu akan melakukan pendustaan semata-mata kerana merebutkan harta dunia. Ingat, mungkin ini sudah banyak yang berlaku di kalangan kita umat Islam, sehingga berlakunya konteks penipuan. Kita sanggup berbohong, kita sanggup berdusta kerana saling nak berebut harta dunia. Yang kelima, at-tabaghudu, saling marah memarahi. Bila sebut marah memarahi, dia adalah satu sifat semula jadi ataupun sifat rasional yang sememangnya ada dan wujud dalam diri manusia. Kita nak buang sifat marah tak boleh, sebab dia sifat semula jadi yang Allah letakkan dalam diri kita. Kalau tak ada sifat marah, manusia akan jadi bacul. Kalau tak ada sifat marah, tidak akan berlaku amar makruf dan nahi mungkar. Tetapi sifat marah yang dimaksudkan dalam hadis ini lebih merujuk kepada marah yang tidak menentu, marah yang melampaui batas, marah yang melampaui had. Jadi bagaimanakah akan berlaku sifat marah ini kepada kita di penghujung akhir zaman? Dan yang terakhir ialah at-tahasudu hatta yakunal baghd. Kamu akan saling hasad menghasad, kamu akan saling dengki mendengki di antara satu dengan yang lain. Ekoran daripada kedengkian dan hasad tersebutlah maka akan berlakunya zalim menzalimi di antara satu dengan yang lain. Baik, hadis ini diriwayatkan dan direkodkan oleh Imam Al-Hakim. Kalau kita merujuk kepada perawi hadis yang kita baca pada malam ini secara sepintas lalu, semua sedia maklum bagi saya di kalangan hadirin dan hadirat muslimin muslimat, sememangnya kita pernah mendengar salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ni bukan nama dia yang betul. Abu Hurairah bukan nama yang sebenar, tetapi dia adalah gelaran yang diberikan oleh sebahagian sahabat-sahabat Nabi kepada beliau. Bahkan ada gelaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kepada beliau. Bahkan dikatakan kalau kita mempelajari tentang ilmu hadis sebagai contoh, inilah sahabat yang paling tinggi level dia, yang paling tinggi ranking dia, melebihi, mengungguli sahabat-sahabat yang lain di samping Rasulullah pada zaman dan waktu tersebut. Sebagai contoh, direkodkan bahawa Abu Hurairah ini menghafal sejumlah 5374 hadis. Kalau kita belajar ilmu hadis, memang nama Abu Hurairah akan berada pada level dan puncak yang paling tinggi, melebihi sahabat-sahabat yang lain dengan jumlah 5374 hadis. Sebagai contoh, kalau kita nak tarik ke bawah, sahabat yang kedua ialah anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, iaitu Abdullah bin Umar, dengan jumlah hafazan hadis 2630 hadis. Kalau kita bandingkan yang pertama dengan kedua, kita sudah dapat menilai 5374, hak nombor 2 2630. Begitu besar peratusan jumlah jurang perbezaan di antara Abu Hurairah dengan sahabat yang kedua, Abdullah ibn Umar. Manakala sahabat yang ketiga ialah Anas bin Malik, salah seorang anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan jumlah hafazan hadis 2286 hadis. Ada riwayat sebut 2276 hadis, ada riwayat sebut 2236 hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Manakala yang keempat ialah isteri baginda sendiri, merujuk kepada
Aisyah dengan jumlah hafazan hadis 2210 hadis. Yang kelima, sebagai contoh sahabat ya ataupun sepupu kepada Nabi sendiri, Abdullah ibnu Am, sepupu Nabi siapa? Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas 1660 hadis. Sahabat Jabir bin Abdullah 1540 hadis. Sahabat Abi Sa'id Al-Khudri 1170 hadis. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud 848 hadis. Kemudian Abu Zar Al-Ghifari 281 hadis. Kemudian Abu Darda 179 hadis. Jadi ini adalah antara rangkaian-rangkaian antara sahabat pertama sampai sahabat yang ke-11. Banyak lagi pecahan-pecahan yang akan kita pelajari, terutama dalam bidang hadis, mengenai periwayat-periwayat hadis yang tergolong daripada kalangan sahabat Nabi. Nama sebenar Abu Hurairah ialah Abdus Syams. Abdus Syams dalam bahasa Arab merujuk kepada makna hamba matahari. Abdus Syams, hamba matahari. Abu Hurairah ni bukan berasal dari Mekah. Abu Hurairah bukan sahabat yang berasal daripada Madinah. Dan dia juga bukan berasal daripada bumi Syam, Basrah ataupun Kufah. Bahkan Abu Hurairah ni berasal di bahagian selatan Mekah. Hari ini dikenali sebagai bumi Yaman. Abu Hurairah berasal daripada Yaman. Dia adalah salah seorang daripada suku kabilah Bani Daus. Ada satu suku, ada satu kabilah nama Daus. Itulah kabilah yang dinamakan dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana pekerjaan dia pada awal dulu ialah sebagai pengembala saja. Dia ambil upah mengembala sebab Abu Hurairah ini adalah salah seorang sahabat yang miskin. Dia mengembala ternakan tuan dia yang bernama Busra bin Ghazwan. Tuan kepada Abu Hurairah di Yaman tu nama dia Busra bin Ghazwan. Dan suku ketua dia ni dinamakan sebagai Tufail bin Amru Ad-Dausi. Kabilah Bani Daus, ketua dia Tufail bin Amru Ad-Dausi. Inilah orang yang telah mengislamkan Abu Hurairah. Sebagai contoh, Tufail suatu ketika dulu pada tahun ke-11 kenabian Rasulullah. Bila sebut tahun ke-11, dia merujuk kepada umur Nabi berapa tahun? Nabi diangkat jadi Nabi umur 40. Bila tahun ke-11 kenabian, umur Nabi 51 tahun. Jadi waktu tu Tufail bin Amru ni menuju ke kota Mekah kerana nak menunaikan ritual ibadat haji. Bila sebut zaman tu, confirm lah ritual ibadat haji bukan ikut Islam, tetapi ikut ibadat haji cara jahiliah. Jadi sebelum beliau pergi ni, ramai di antara pemuka-pemuka kabilah Bani Daus yang lain memang melarang dan menentang sekeras-kerasnya Tufail ni daripada bertemu dengan Muhammad. Jadi kamu bila pi ke Mekah, bila pi ke sana, jangan sekali-kali jumpa dan bertemu dengan Muhammad. Macam-macam alasan diberikan, macam-macam bentuk cara nak menafikan pertemuan dengan tu. Tapi disebabkan halangan-halangan tadilah, Tufail mengeraskan dan menguatkan hatinya untuk bertemu juga dengan batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia masuk Islam di tangan Rasulullah. Bila dia balik semula ke Yaman, di samping kaum dia kabilah Bani Daus ini, beliau mengislamkan di antara saudara-saudara, anak beranak, kaum kerabat yang terdekat. Dan salah seorang yang diislamkan ialah Abu Hurairah sendiri diislamkan di tangan Tufail bin Amru. Bila tiba tahun yang ketujuh hijrah, tahun ketujuh hijrah maksudnya Nabi dah berada di bumi Madinah. Dan kita tahu tahun ketujuh hijrah ada satu peperangan yang besar, iaitu menentang Yahudi di Khaybar, yang kita panggil peperangan Khaybar.
Jadi waktu inilah bila dah Tufail bin Amru ni dah Islam, kaum kerabat dia ada sebahagian dah Islam, mereka merasa terpanggil bila mendengar berita akan berlakunya peperangan Khaybar di antara Rasulullah dengan Yahudi-Yahudi di sana. Jadi dia panggil semua anak beranak dia masuk Islam, kita akan berangkat ke Madinah, kita akan bergabung dengan tentera-tentera di kalangan sahabat Nabi yang lain, kita juga akan bertempur di Khaybar. Jadi dibawanya sekali Abu Hurairah. Jadi pilah ke sana. Jadi bila sampai di sana, mereka agak sedikit kelewatan. Bila sampai di Madinah, rombongan tentera-tentera Nabi dah mula bertolak ke Khaybar. Jadi mereka duduk dulu di Madinah semalaman. Jadi Nabi meninggalkan utusan dia. Memang inilah sifat Nabi bila dia nak meninggalkan kota Madinah, sama ada dalam perjalanan yang dekat ataupun perjalanan yang jauh, lebih-lebih lagi satu peperangan yang besar, pasti akan dilantiknya seorang sahabat untuk mengemudi di kota Madinah. Jadi sahabat yang ditinggalkan tu bernama Sibak bin Urfutah Al-Ghifari. Sibak bin Urfutah Al-Ghifari. Kalau riwayat lain sebut nama dia Numailah binti Abdullah Al-Laisi. Bukan orang yang sama, orang lain-lain. Tapi riwayat yang paling kuat memang Sibak bin Urfutah Al-Ghifari, bukannya Numailah bin Abdullah Al-Laisi. Jadi keesokan harinya, maka diberilah seekor kuda dan perbekalan kepada Abu Hurairah untuk mengikut jejak bergabung dengan tentera-tentera Rasulullah. Jadi dia ikut keesokan harinya. Jadi sampai di Medan Khaybar tu lebih kurang kita kata terjadi peperangan. Last kali, apa berlaku? Bila Abu Hurairah bertemu dengan Nabi, Nabi ni tanya Abu Hurairah, pertemuan kali pertama, siapakah nama kamu? Tanya Nabi. Dia kata, nama aku Abdus Syams. Bila dengar nama Abdus Syams, ada sedikit perubahan pada muka dan riak wajah Nabi. Seolah-olah Nabi tak berapa berkenan, tak berapa bersetuju dengan nama tu, sebab makna dia hamba kepada matahari. Jadi Nabi dia nak suruh tukar nama ni, dia takut terasa hati sahabat, dia buat satu trik. Salah satu cara Nabi tanya lagu ni. Bila dia kata Abdul Syam, bukankah nama kamu Abdul Rahman? Nabi buat gaya lagu tu. Bila sebut Abdul Syam, bukankah nama kamu ni Abdul Rahman? Jadi dia berasa dia tahu apa yang dimaksudkan oleh Nabi supaya ditukarkan nama dia kepada Abdul Rahman. Benar, aku adalah Abdul Rahman. Jadi ditukarkan nama dia Abdul Syams bin Sakhar Ad-Dawsi kepada Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi, merujuk kepada Nabi yang maksudkan Abdul Rahman, aku, kamu dan semua orang lain pun sememangnya Abdul Rahman, hamba kepada Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Jadi itulah pengenalan pertama sekilas lalu. Dan akhirnya beliau mula menjadi sebahagian daripada anggota Ahlus Suffah.